Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya membuat saringan tanpa harus beli. Jadi di setiap proses pengecatan itu saya pasti melakukan penyaringan. Cat itu saya masukkan ke dalam spray gun, maka itu akan saya saring. Dan saringan tersebut itu ada yang jual di toko cat, juga ada yang jual. Tapi bagi teman-teman yang tidak ingin membelinya, teman-teman bisa gunakan trik ini. Dan bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa simak video ini. Oke teman-teman semua, jadi siapkan dulu botol air mineral yang sudah tidak dipakai lagi tentunya ya. Jadi di sini kita coba potong sesuai dengan ukuran dan kebutuhan yang kita inginkan. Atau ini nggak dipotong juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi terlalu panjang jadi saya potong. Nah ini di bagian kepalanya ini tutupnya itu kita potong juga bagian atasnya. Tujuannya untuk apa? Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri nanti di sini tujuannya buat apa. Di situ tujuannya buat kain, jadi nanti kainnya dikunci sama tutup botolnya gitu ceritanya. Untuk kainnya sendiri teman-teman bisa gunakan kain-kain bekas seperti kaos-kaos kutang bekas atau kain-kain pokoknya kain yang dia bisa digunakan untuk saringan. Pakai kaos kutang yang bekas juga bisa. Nah jadi teman-teman jadinya seperti ini. Nah daripada teman-teman beli kan mending bikin nih. Kalau teman-teman nggak mau beli jadi bikin juga boleh, kan jadinya gratis, botolnya juga bisa nemu di jalan ya kan. Jadi sebenarnya untuk saringan penyaring cat ini udah dijual di toko cat. Jadi kalau teman-teman nggak mau beli mending bikin seperti ini juga boleh ya kan. Kalau beli itu harganya sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Ya kalau nggak mau ngeluarin uang ya gini aja, simple kan. Yang harganya 2.000 sampai 3.000 itu biasanya terbuat dari kertas, tapi ada juga yang terbuat dari plastik terus dia ada jaringnya juga. Itu harganya sekitar 35.000-an kalau di tempat saya sini. Jadi dengan kita bikin seperti ini, jadi kita nggak perlu membayar apa-apa kan, gratis. Jadi botolnya juga bisa nemu di jalan dan ini bisa digunakan berulang-ulang kali. Oke teman-teman, ini kita coba hasil catnya di saat kita melakukan penyemprotan, yang dimana catnya ini udah saya saring menggunakan saringan yang saya buat tadi. Jadi di sini saya coba gimana sih kalau disemprotkan. Sebenarnya saya sudah tahu hasilnya gitu, nah cuma ingin memperlihatkan saja kepada teman-teman bahwa hasilnya itu seperti ini. Jadi teman-teman, ini sebenarnya adalah masalah yang sepele tapi sangat berpengaruh di proses pengecatan, terutama untuk pengecatan warna metalik sangat berpengaruh sekali. Oke teman-teman, jadi hasil penyemprotan warna putihnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat untuk warna yang dihasilkan lumayan bersih, bahkan tidak ada kotoran sama sekali. Oke? Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel ini, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar selalu bisa menerima atau mendapat notifikasi dari channel ini apabila ada video baru. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.